Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast Horror Net Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua baik-baik saja ya Dan seperti biasanya Pada hari ini saya kembali Dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah kali ini adalah lanjutan dari yang kemarin Yang kalah maghrib ya Tentang si Aji dan Yuda Yang terjebak di alam lain Pada waktu uh, Pergantian Matahari menjadi bulan ya Pokoknya pergantian Siang menjadi malam lah Oke ini adalah bagian terakhir dan Selamat mendengarkan Yud, tenang Yud Pokoknya kita fokus lihat ke depan Jangan lihat ke belakang Udah gak beres ini Ucap Aji yang telat memberiku perintah Karena terlanjur Menyaksikan kengerian yang ada Atur nafas Yud, atur nafas Kita bisa kok keluar dari sini Ucap Aji kembali Mencoba terus menenangkan saya Namun Semakin terus dicoba, hasilnya tetap sama. Nafas saya masih terengah-engah. Saya belum bisa menenangkan diri, masih terus terbayang dengan apa yang barusan saya alami. Saya mencoba memejamkan mata, mencoba untuk bisa lebih tenang. Sesaat, saya bisa merasakan aliran nafas sedikit bisa saya atur Perlahan saya buka mata Dan hal yang tak diinginkan itu terjadi Sosok orang tua Berdiri di hadapan kami Tepat berada di tengah-tengah jalan Aji Yang sedari tadi memacu kecepatan motornya Seperti orang kesetanan tak bisa menguasai kendali Motor yang kami kendarai tergelincir karena Aji telat menyadari sosok orang tua yang entah dari mana datangnya. Segalanya terjadi begitu cepat, suara keras motor terjatuh sempat terdengar. Hingga akhirnya saya terpental entah sampai di mana, yang bisa saya rasakan setelah kejadian singkat itu. Keadaan di sekitar begitu sunyi. Tubuh saya tergeletak di pinggir jalan. Pandangan saya mengarah ke langit yang pada saat itu masih sama keadaannya. Langit waktu Maghrib dengan sedikit cahaya yang masih bisa terlihat. Tanda sang surya belum sepenuhnya menghilang. Yud, Yud, woi, Yud! Teriakan Aji. Sayup-sayup mulai terdengar, mengarah ke tempat saya tergeletak. Cepat-cepat dia membangunkan tubuh saya. Hati-hati Yud, hati-hati! Ucap Aji panik. Kemudian Aji membantu saya bangun. Saya terduduk, dia mengamati sekitar. Tak ada apapun yang saya temukan selain Aji dan tepi jurang yang berada persis ada di depan saya. Kaki kanan saya masih menggantung di bibir tebing, sedangkan bagian yang lain masih aman. Kurang sedikit lagi mungkin, saya akan terpental dan jatuh ke jurang. Entah apa yang akan terjadi nantinya. Saya tidak mau memikirkan hal itu Aji Menarik tubuh saya terlebih dahulu Menjauh dari tepi jurang Setelah merasa cukup aman Aji meninggalkan saya Segera ia mengambil motornya Yang tergeletak tak jauh dari tempat saya Yud, kamu gak apa-apa kan? Ada yang luka gak? Maaf ya, Tadi ada kakek-kakek di depan Mau aku tabrak yut Tapi aku yakin itu hantu Ucap Aji sambil terus memeriksa motornya Aman Ji, aman Gak apa-apa Kamu gimana? Motormu bisa jalan Tanya saya kembali pada Aji Sik, sik Staternya kayaknya mati Tak coba pakai engkol aja lah," ucap Aji, terus mencoba menghidupkan motornya yang sempat terjatuh itu. "Saya yang masih terduduk, terus memeriksa kondisi badan. Kondisi barang yang saya bawa, satu yang saya tahu, jam yang saya pakai kacanya mengalami retak, dan saya bisa melihat dengan jelas." jarum jam masih menunjuk angka yang sama. Menit yang sama dan detik yang sama. Ya Allah, berikan keselamatan pada saya dan teman-teman. Berikan perlindungan ya Allah. Berikan jalan yang terang. Kata saya spontan bergumam lirih. Tiba-tiba terdengar suara deru motor. Tanda mesin berhasil dinyalakan oleh Aji. Dia langsung menuntun saya untuk menaiki motor dan melanjutkan perjalanan. Namun, kami berdua tersentak kaget melihat seorang kakek-kakek menggunakan baju serba hitam dengan rambut putih yang dibiarkan terurai. Wajahnya terlihat serius menatap kami. Ia berdiri tepat di depan motor yang akan kami kendarai. Itu ampun, Mbah! Ampun, saya numpang lewat, jangan diganggu. Ucap Aji, memohon sambil terus menundukkan kepalanya. Yang pelan-pelan, leh! Jangan buru-buru, nanti malah lewat jalan yang salah. "Ucap kakek itu dengan suara setengah serak di persimpangan. 'Jangan belok kiri, belok kanan, sampai empat kali!'" ucap kakek itu pada kami berdua. Kemudian, beliau berjalan mengarah ke tempat yang sebelumnya kami lalui. Tubuhnya perlahan hilang, tertutup kabut putih yang mulai turun dari bukit. Tak ingin berlama-lama, saya dan Aji segera bergegas melanjutkan perjalanan. Keadaan motor juga masih lumayan baik, hanya meninggalkan baret di sana-sini dengan kaca spion yang retak. Saya juga bisa merasakan kaki kiri saya terasa sakit. Mungkin ada yang terkilir. Motor berjalan dengan tenang, tak seperti sebelumnya. Kali ini, Aji mengendarai motornya cukup baik, tidak tergesa-gesa. Meskipun saya tahu ketakutan masih menyelimuti kami berdua, setelah tiga kali menemui persimpangan, tiga kali belok kanan, kami akhirnya menemui persimpangan akhir. Jalannya bercabang dua. Kami sepakat untuk menuruti apa yang sudah disampaikan oleh kakek tadi. Percaya dan menerima, entah apa yang nanti terjadi, kami tidak tahu. Tikungan terakhir kami lewati. Di jalan ini hanya kami berdua. Tidak ada kendaraan lain yang berlalu lalang. Benar-benar sepi, sampai akhirnya kami melihat kabut tebal seperti berkumpul sengaja menutup jalan yang ingin kami lewati. <sighs> Bismillahirrahmanirrahim, ucap Aji yang saya ikuti setelahnya. Kami berdua menembus kabut itu dan akhirnya kami bisa melewatinya dengan baik. Sempat jarak pandang benar-benar tak terlihat. Hanya warna putih dan sedikit jalan yang bisa kami lihat saat itu. Tak lama setelah kami keluar kabut, kami akhirnya menemukan mobil, bus, dan truk yang posisinya ada di depan kami. Jalan mendadak ramai, dengan lalu lalang kendaraan lain. Saya segera menatap langit yang warnanya masih sama, namun kini nampak lebih gelap. Lalu saya melihat jam yang ada di kanan kiri saya Waktu menunjukkan pukul 18.30 Jarum jam kembali bergerak Waktu yang tak masuk akal Saya dan Aji Seperti merasakan sudah berlalu lama di warung tadi Namun jika melihat jarak waktunya Seperti terjadi sebentar saja Rasanya waktu seperti berhenti dan benar-benar berhenti Kemudian, selang beberapa lama, handphone berbunyi. Setelah saya angkat, Ica mengabarkan kalau mereka semua berhenti di pom bensin yang letaknya tak jauh dari tempat kami berjalan. Mereka memutuskan untuk istirahat sembari melaksanakan sholat Maghrib. Kami berdua pun segera menyusul ke tempat yang lainnya. Maghrib dulu yuk Istirahat dulu ci Yud Ucap Wisnu pada kami Yang baru saja datang Weh Kalian ini Kayak baru dari perjalanan jauh aja Mukanya kucel, badan kotor Kalian habis jatuh toh Padahal Kita juga baru datang beberapa menit yang lalu Kata Ica pada kami ia juga nampak keheranan dengan keadaan kami berdua. Tak sempat menjawab pertanyaan dari Ica, hal aneh terjadi pada Aji. Kini, ia seperti orang yang merasakan sakit pada perutnya, mulutnya menganga, kepalanya menunduk ke bawah. Tak lama kemudian, ia memuntahkan sesuatu dari mulutnya, darah. Keluar dengan sesuatu yang berbentuk panjang, menggumpal, bercampur dengan air liur. Sesuatu itu jatuh di depan kakinya. Kami semua melihatnya dengan jelas. Muntahan yang baru saja keluar dari mulut Aji adalah cacing yang sebagian besar sudah mati dan sebagian masih bergerak. Hal ini membuat yang lain terkejut. Dan menutup mulutnya masing-masing, tak berselang lama, saya juga memuntahkan sesuatu dari mulut saya. Darah kental keluar dari mulut saya, jatuh dan mengotori sepatu yang saya pakai. Warnanya hitam pekat, bau busuk, menyeruak, membuat semua teman kami saling pandang. Melihat keganjilan yang kami tunjukkan di hadapan mereka semua. Ya Allah Yud, Aji, kalian ini kenapa? Tanya Farah setelah ia berteriak histeris melihat keadaan saya dan Aji Saya tidak bisa menjawab apa-apa Tiba-tiba tubuh saya terasa sangat lemas Melihat hal itu Beberapa teman kami langsung mencari bantuan Terutama Ica yang ternyata punya saudara yang rumahnya berdekatan, dengan lokasi saat kami beristirahat. Ica segera menghubunginya dan meminta bantuan agar datang secepatnya. Saya, yang terduduk lemas, hanya bisa melihat kepanikan yang terjadi. Sambil sesekali ingatan saya mengingat wajah gadis itu setelah beberapa menit berlalu. Aji dan saya hanya bisa terduduk lemas Keadaan juga sudah lebih kondusif Tak lama berselang, Om dari Ica datang Saya dan Aji menceritakan apa yang kami alami saat di perjalanan tadi Saat kami berdua terpisah dari yang lainnya Kamu masuk alam mereka ya, Lee. Kamu makan apa yang disajikan mereka, tapi untung kalian bisa selamat. Om, saranin aja, kamu gak usah melanjutkan perjalanan ini. Malam ini kalian semua tidur di rumahnya om aja, ya. Nanti om minta bantuan mbah yang jadi toko masyarakat di kampung om. Kamu dan temanmu harus dibersihkan dulu ini Biar tidak ada malapetaka yang mengikuti kalian Ucap Om dari Ica Yang dikenal dengan nama Om Lasno Kami pun sepakat untuk menginap di rumah Om Lasno saja Sepakat untuk diobati oleh Mbah Yang diceritakan oleh beliau Sepakat untuk tidak melanjutkan perjalanan kami Ya, ada hikmah yang bisa kami ambil di sini. Bahwasanya hanya cukup sesaat kita berhenti saat pergantian waktu Maghrib. Mendengarkan kumandang adan sebentar lalu mencari tempat untuk istirahat di kala petang datang. Hanya menuruti tradisi yang ada. Hanya cukup meluangkan waktu sebentar saja. Itu semua juga demi keselamatan. Pikiran saya terus menerawang, membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi saat saya dan Aji terpisah dari rombongan. Peristiwa ini tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup dan menjadi pelajaran penting dalam hidup saya. Kadang, hal yang tak masuk akal bisa terjadi, tak jarang. Nyawa bisa melayang karena sikap tidak peduli kami. Padahal, sedikit saja kita menghormati dan melakukan apa yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Itu sudah cukup dan bisa mencegah kita dari malapetaka yang bisa saja datang sewaktu-waktu. Maghrib dulu, nak. Waktunya istirahat, berhenti dulu. Mungkin kalimat barusan terasa ringan, ya, tapi makna di dalamnya sangatlah dalam, mengingatkan kita untuk istirahat sejenak dari segala kegiatan, mendinginkan kepala, dan mengistirahatkan semuanya, lalu kembali sebentar kepadanya, mungkin. Itu saja yang saya bisa ceritakan, Mas. Semoga apa yang barusan saya tulis bisa menjadi pelajaran untuk yang lainnya. Bisa diambil segala hal positifnya serta bisa dibuang apa yang kurang pantas dari cerita ini. Baik, itulah akhir kisah dari Kala Manggrip yang ditulis oleh Mas Nugro. Yang berasal dari narasumbernya, yaitu Mas Yuda, ya, tapi ini jelas nama samaran. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua terhibur. Selamat siang dan selamat beristirahat.